Saudara, selebritas Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven memenuhi panggilan polisi di Polres Jakarta Selatan. Baim dan istri diperiksa penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan soal prank laporan kasus KDRT palsu yang dilakukan keduanya. Baim Wong dan istri datang bersama ke Polres Metro Jakarta Selatan didampingi pengacaranya. Keduanya akan menjalani pemeriksaan secara terpisah. Baim Wong diperiksa jam 2 siang, sementara sang istri Paula jam 4 sore. Hari ini akan menjalani pemeriksaan. Kaget gak Mas Baim jadi ada laporan gini? Iya, kaget. Ayo belajar deh. Awas kaca. Awas, sudah mau disampaikan ya? Ya bang, nanti jalan bang, sambil mulut. Jalan aja ya. Bukan, saya suami saya ke DRT. Makanya saya mau bikin pelaporannya di mana ya Pak? Saya Alsa. Video prank pura-pura jadi korban KDRT buatan pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven ini kini hilang dari kanal YouTube setelah dihujani kritik. Dalam video yang dibuat 1 Oktober lalu, sang istri diminta Baim Wong untuk melapor ke polisi sebagai korban KDRT. Gara-gara konten ini, Baim dan istrinya dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dinilai melecehkan institusi Polri. Ya, kita dari Sahabat Polisi Indonesia. Kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Menyesal tak sensitif dalam membuat konten di media sosial, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven ini mendatangi Polsek Kebayoran Lama untuk meminta maaf. Lewat akun media sosialnya, mereka juga meminta maaf kepada korban KDRT. Nah, akhirnya saya tahu saya salah, makanya tadi saya datang, saya minta maaf secara langsung. Semoga mereka tidak disalahkan karena salah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya. Tim juga saya minta maaf dan juga pada korban-korban KDRT saya juga minta maaf. Saya tidak terpikir sama sekali ke arah sana. Sebodoh itu memang saya. Meski permintaan maaf Baim dan Paula diterima polisi, tapi kasus laporan palsu prank KDRT ini akan tetap diproses hukum. Kini kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ada niat baik dari Baim untuk memohon maaf atau meminta maaf kepada institusi, silakan saja sah-sah tanpa mengesampingkan perbuatannya yang mencemarkan nama baik institusi ya. Melakukan prank untuk konten pribadi di kantor polisi. Ya, nanti kita tunggu perkembangan dari Polres karena Pak Baim ini kan sama Paula public figure, atensi pimpinan akan diambil alih di Polres. Kini Baim Wong dan juga Paula harus siap menghadapi konsekuensi hukum atas konten yang mereka buat. Mereka diduga melanggar pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman maksimal 16 bulan penjara. Tim Liputan Kompas TV.